agak kurang sambutannya kalau mereka mengeluarkan lagu-lagu baru. Aku perhatikan band-band 90-an, band-band 2000-an yang band-band lama gitu, kalau mereka ngeluarin lagu baru pasti kurang sambutannya. Kalau lagu lama mereka atau mereka konser-konser, mereka live-live gitu, pasti banyak yang nonton. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Oke, ada perform terbaru di konser minggu ini kemarin tuh ya. Ini adalah perform dari Slam. Nah, kali ini yang akan aku reaction adalah performnya yang membawakan lagu Legend ini. Membawakan lagu yang semua orang tahu, Indonesia maupun Malaysia juga tahu semua lagu ini. Legend banget lah pokoknya lagu ini ya, dari Slam ini paling legend lagunya. Gerimis mengundang. Bukan sekedar denganmu, bukan mainan. Yah, seperti yang aku bilang tadi, ini adalah lagu legend, lagu yang semua orang tahu, di Indonesia tahu, Malaysia juga apalagi lebih tahu lagi ya, dari anak kecil sampai hingga dewasa. Tapi anak kecil zaman sekarang nggak tahu, mungkin dia nggak tahu ya lagu Gerimis Mengundang. So, seperti apa performnya di konser minggu ini 2020 ya, Slam ya. Sudah lama nggak lihat Slam perform. Ini kayaknya full band bukan akustik ya. Yuk kita lihat bersama-sama seperti apa performnya Zamani dan kawan-kawan membawakan lagu Gerimis Mengundang ini ya. Kita nostalgia sedikit. Yuk. Gerimis Mengundang bro. Tanggal 4 bulan 1 2020. Baru banget ya ini. Tanggal 4. TV 2. Mantap ya ini konser minggu ini. Banyak artis-artis bagus di konser minggu ini ya. Asik. Wow, ini agak, ini dia aransemennya berbeda, agak beda dikit. Ketukan drumnya agak-agak apa namanya, bosas gitu, bossa nova gitu. Asik. Nostalgia bro. Tuh kan. Beda beatnya. Oh iya, zaman ini lagi nggak kurang fit ya di sini ya, agak sakit katanya. Demam mungkin, lagi demam mungkin, kurang fit. Tapi suaranya tetap mantep. Wih, nyanyi semua bro. Wih, masuk TV, masuk TV. asik. Agak-agak bossa nova gitu ya. Aransemennya asik. Diganti sama mereka, dirubah. Walaupun sedikit-sedikit dirubah, tetap asik ya. Ini bagus bassnya. Yo, nyanyi semua, asik. Widih, penonton semua nyanyi kayak lo kayak gini. Sakit gitu ya, agak kurusan ya. Wih bro, yang nonton sudah mak-mak semua bro. Seumuran aku semua aja nonton kayaknya. Seumuran aku sama lebih tua dari aku tuh. Tua semua bro. Tuh sudah ada yang punya anak. Bawa anak nonton. Asik. Di backup Zamani nyanyinya. Memang kayaknya memang lagi kurang fit banget badannya. Asik. Gila, eksis sampai berapa puluh tahun ya Slam ini ya. Bertahan sampai berapa puluh tahun. Hebat Slam ini. Dan tapi orang itu lebih suka dengar lagu-lagu lama mereka ya. Kalau mereka ngeluarin lagu baru tuh agak kurang ya itunya, tanggapannya atau apa namanya, sambutannya ya. Agak kurang sambutannya kalau mereka mengeluarkan lagu-lagu baru.
aku perhatikan band-band 90-an, band-band 2000-an, yang band-band lama gitu, kalau mereka ngeluarin lagu baru pasti kurang sambutannya. Kalau lagu lama mereka atau mereka konser-konser, mereka live-live gitu, pasti banyak yang nonton. Makanya band-band lama seperti Wings kayak gitu sering banget bikin konser, karena mereka cari uang di konser sekarang. Widih, nyanyi semua. Widih, lihat bro, tuh umurnya sudah tua-tua semua bro. Lebih rame ya. Asik. Ciri khas juga nih zaman ini kalau nyanyi ya, gayanya. Sambil nunduk-nunduk kayak gitu. Gayanya zaman ini kalau nyanyi gak berbeda terus, gak berbeda dari dulu. Tuh, gini terus. Asik. Itu fans-fansnya Slam. Bajunya bro, baju Slam. Nah, sudah berumur semua ya. Banyak cewek bro yang datang bro. Fansnya Slam ini banyak cewek ternyata. Oke. Wede masih. Enak ya? Aransemennya enak bro. Oke. Semua. Wih, belum habis. Oke. Okay. Oh, banyak banget cewek, bro. Asik. Gitar yang main. Widi. Ini masih asli semua ya, masih personil lama semua ya. Slam ini ya, belum ada ganti ya. Nih, ini masih lama. Outro-nya gitar, melodi. Sound gitarnya kayak sound Joe Satriani. Steve ya. Joe. Iya, mirip Joe Satriani sound gitarnya. Mantul. Slam, gerimis mengundang. Terima kasih Slam. Mantul performa ini dari Slam, gerimis mengundang, lagu nostalgia ya. Aku lihat konser fullnya itu dia bilang kalau memang dia lagi kurang fit ya. Zaman ini memang kurang fit, jadi memang suaranya agak-agak gimana gitu ya, kayak orang demam kayak gitu. Tapi tetap terbaik, tetap profesional. Slam zaman ini juga nyanyi tetap mantap, tetap enak. Nggak kelihatan dia lagi sedang nggak fit ya. Tapi yang nonton tuh ramai banget ya, cewek-cewek semua yang nonton bro. Seumuran aku semua kayaknya, ada yang sudah punya anak. Memang kalau band-band seperti ini harus menggelar konser terus bro, untuk cari uang bro, karena kalau dia mengeluarkan lagu baru tuh memang agak kurang sambutan mereka tuh, biasanya seperti itu sih. Kalau aku lihat, aku perhatikan band-band Malaysia yang tahun 90-an gitu kan, penyanyi-penyanyi tahun 90-an pernah hits di zaman dulu itu, kalau mengeluarkan lagu di zaman sekarang itu sambutannya kurang bro. Banyak kok contohnya ya. Tapi kalau mereka menggelar konser atau membuat konser gitu, konser reunion atau konser apa gitu kan, pasti banyak banget penonton yang datang ya, yang hadir ya. Memang penontonnya itu pengen dengar lagu-lagu lama mereka berarti kan, pengen lihat perform lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu hitsnya mereka zaman dulu ya. Karena kalau zaman sekarang sudah beda mungkin ya taste-nya ya, jadi sambutannya kurang kalau mereka mengeluarkan lagu baru. Tapi ya tetap terbaik untuk performnya Slam, Grimms mengundang ini ya di konser minggu ini 2020. Soundnya enak, soundnya clear, suaranya mantap, aransemennya mantap, dirubah jadi ya
aransemen baru, walaupun hanya sedikit tadi diubah aransemennya, tapi tetap asik, tetap apa ya, manis ya, mantra, mantap terasa, mantul lah untuk performnya Slam. Dan jangan lupa untuk kalian semua, tolong bantu support channel ini agar cepat mencapai 100.000 subscriber. Sekarang sudah 98.000 subscriber, tinggal 2.000 lagi mencapai 100.000 subscriber. Jadi tolong share ke sosial media kalian video-video dari channel Indoreact, share ke Instagram, Twitter, Facebook ya, dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah agar tetap update selalu setiap harinya kalau ada video-video baru ya, menjadi orang pertama yang nonton video dari Indoreact. Waduh, mantul, mantap. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.